Assalamualaikum. Halo Sobat Manar Al-Quran. Kita akan menyaksikan bagaimana kegiatan belajar interaktif yang unik dan menarik mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Di SMP Manar Al-Quran Paciran, Ustadz Catur Amrullah, seorang guru bahasa Inggris yang kreatif, telah mengembangkan metode baru untuk mengajar. Hari ini, beliau menggunakan metode barter informasi untuk mengajarkan ungkapan bahasa Inggris kepada siswa-siswinya. Sebelum kegiatan dimulai, Ustadz Catur menyiapkan sejumlah kalimat bahasa Inggris yang berisi situasi dan ungkapan yang sesuai. Contohnya adalah ulang tahun, happy birthday, wisuda, I wish you a successful and bright future. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Secara acak, Ustadz Catur membagikan situasi dan ungkapan bahasa Inggris pada tiap kelompok. Tantangan mereka adalah mencocokkan setiap situasi dengan ungkapan yang sesuai. Namun, di sini ada twist menarik. Jika ada situasi dan ungkapan yang tidak cocok, mereka diberi kesempatan untuk melakukan barter dengan kelompok lain. Hal ini mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa, serta meningkatkan semangat belajar mereka. Selama kegiatan berlangsung, Ustadz Catur menjadi pendamping dan fasilitator. Ia memberikan dukungan dan bimbingan kepada setiap kelompok, mengajak mereka untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan saling membantu. Mereka sedang barter, gimana caranya memenuhi kebutuhan yang berbeda dari tiap-tiap kelompok ini. Para siswa dengan penuh semangat mencocokkan situasi dan ungkapan. Mereka berdiskusi, saling berbagi ide, dan berlomba untuk menemukan jawaban yang tepat. Kegembiraan mereka tak tertahankan ketika mereka menemukan solusi yang pas. Setelah sesi mencocokkan selesai, saatnya untuk presentasi di depan kelas. Setiap kelompok berbagi pengalaman dan hasil belajar mereka dengan bangga. Guru dan siswa saling mendukung dan memberi apresiasi atas kerja keras dan usaha yang telah diberikan. Pembelajaran ini tidak hanya sukses dari segi pencocokan situasi dan ungkapan, tetapi juga dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Mereka belajar dengan penuh antusiasme, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris. Kegembiraan dan semangat belajar terpancar dari wajah setiap siswa, karena mereka menyadari bahwa belajar bisa menyenangkan dan interaktif. Di SMP Manar Al-Quran Paciran, metode pembelajaran yang kreatif dan inspiratif menjadi kunci sukses dalam menciptakan generasi yang berpengetahuan luas, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh semangat. SMP Manar Al-Quran, pilihan. 2, 3.